Okay, selamat malam. Hari ini supaya terpaksa saya mute . Ini kena buat rakaman audio kali kedua ni. Kita akan uji tengah calibrate kompas. Tengok saya calibrate kompas smartphone batu gini. Drone saya dah calibrate awal-awal. Itulah. Tengah menguji lagi ni. Bagi saya akan buat time lapse untuk buat intro rakaman yang pertama untuk di-upload dulu. Hari ni saya buat pengujian antena penerbangan SJRC ni. Kabel antena daripada remote kita tukar RG174 kepada RG178. Oleh kerana saya tak boleh buat rakaman video, saya kena terpaksa buat tangkap gambar saja sebab saya punya phone overheat. Saya buat waktu tu baru pulang kerja dengan jalan sesak jalan raya ni, nak balik rumah lambat, nak pasang lagi, waktu masih lagi overheat. Sedang memasang sikit-sikit peralatan dia ni. Dia sikit lah, dia lebih panjang, ni terlebih panjang lah sikit, tapi tak apa, tak ada masalah. Still boleh pakai. Cara membuka dia, pakai pisau dulu untuk keluarkan gam dia. Dia pakai double tape tu. Okay, dah buka cover dia sekian-sekian. Aku terpaksa ulas mengikut gambar cara membuka ni cover depan, supaya Type-C tu tak tercongkil. Okay, dah terbuka sikit. Depan tu ada tempat button kamera dengan apa video. So hati-hati sikit lah. So kena cabut. Hati-hati kabel ni senang putus ni. Lembut. Dia pakai RG AWG24 kata silap. Okay, ada skru dia. Buka kat situ. Pelan-pelan . Ini jangan terus apa-apa. Ini kalau rosak masak ni. ID drone dekat situ dengan bot putih ni, dia punya ID receiver. Okay, dia tunjuk dia punya ID tu sikit. Sorry ya, video terpaksa di mute pasal time ni ada busy. Okay, keadaan sedang dibongkar habis tu repeater bot tu. Repeater bot, hati-hati. Itu kabel gimbal kiri dan kanan, ada 3 kabel. Kalau putus nak kena solder pula kan. Satu hal lah. Ini cara pembuka skru. Saya dah buka 2 skru lah. Cara buka dia. Nanti ya. Tunggu gambar. Ni gimbal. Kalau buka sekali semua skru, nanti gimbal semua terlerai nanti. Satu hal lagi nak pasang. Penat . Dia akan terikat macam ni. Dekat demi PCB. Supaya tak terputus. Tak terlerai. Bentuk apa dalam remote. Asalnya itu repeater. Tapi tu lah, masalahnya tak ada heat sink. Saya buka cover dulu pasal saya masuk kabel tu supaya kurang intervensi. Lagi apa? Ini bentuk. Yang sebelah kanan tu RG178. Yang sebelah kiri RG174. Lagi. Ini bentuknya. Susah juga nak pasang ni pasal konektor dia problem tu. Ukuran dia kecil. Okey, dah siap pemasangan. Dah semua dah siap pasang. Hati-hati . Pasang kabel, takut terlipat ke tersepit dengan skru, putus lagi kabel. Ni pemasangan. Kasih lap sikit skrin depan tu. Berkilat, bersinar nanti. Oh, handsome. Okey, apa lagi? Tak ada gambar lagi dah. Kita maintainkan ketinggian satu-satu. Ni. Ketinggian dia 118 dah bagus. Tu buat low range. Ikut regulasi . Ni undang-undang jalan raya. Ini kawasan ni memang agak susah sikit untuk terbang ni drone. Oleh kerana laluan sempit. Kalau tersilap langgar gunung mampus. Crash langsung. Harap-harap EPB. Harap-harap kawasan ni ada pecawang 5 GHz untuk 5G punya ni. Telco. Boleh mengganggu apa pemancar drone. Sekarang ni terbang ni betul-betul tepi bukit. Ini kalau tersilap ni crash.
hancur. Oke, kita dah mencapai dan melepasi APB tersambung kembali. Selalu ni kat sini dia putus. Putus dalam jarak 300 meter dia akan sambung balik. Tapi ini dia lancar. Adalah sikit-sikit tersangkut-sangkut. Standard dah jauh. Okey, kita dah sampai 2.6 ni. Hati pun dah senang ni. Tengok tu kawasan pinggiran Seri Gombak ni. Sebelah kanan Taman Seri Gombak, bawah tu pinggiran pinggiran Batu Kip. Okey, yang depan tu betul-betul 4000 meter tu memang dah dekat dengan bukit. Ini kira macam kamikaze lah ni kan. Terbang drone kat sana sana. Bahaya kawasan ni sebenarnya. Dia kalau tersilap, tersalah rotage, dia langgar bukit tu. Kalau dia masa dia return to home, harap-harap kita try lah. Ini dah mendekat dah ni, 4000 meter ni. Okey, dah mencapai hampir, ya, dah 3001. Sorry lah, mata tengah rabun ni. Ini terpaksa buat rakaman audio kali kedua ni. Terpaksa mengulas balik apa yang kita rakam, pasal kita tak buat persediaan untuk buat apa tu, ulasan tu tak apa nak jelas. Nanti kita akan buat sampai hujung 4000 meter, kita akan buat orbit. Kita nak tahu kedudukan antena kiri dan kanan, mana yang transmit, mana yang RX, TX dan RX. Okey, dah mencapai 3500 meter jarak dia dengan ketinggian kekal. Okey, hampir-hampir dah menghampiri bukit. Hampir mengepiri bukit. Kalau dia terlajak 4200 meter, langgar bukit. Betul-betul saya betul cakap, langgar bukit. Sebab situ ada tali kabel pengantar elektrik yang tinggi tu, berapa kV tu. Okey, lepas tu saya akan buat orbit, tengok macam mana hasil dia kan. Sampai okay. 4 kita dah sampai. Ini kalau macam ni hati saya tenang ni. Dan selesai 4000 meter plus minus tercatat. Okey. Kita menggunakan SJRC free menguji, alhamdulillah okey. Bateri pun maintain, kita ada peluang sikit untuk buat orbit. Kalau ikutkan saya boleh tingkatkan lagi ketinggian, tapi disebabkan bateri tak berapa nak mencukupi, kita langsung je. Itu tengok kompas. Saya dengar perhati tu antena kiri, antena drone tu kiri dan kanan tu mana dia. Bila dia pusing, dia rotate, kita boleh dapat antena sebelah kanan dia RX, antena sebelah kiri dia TX. Yang TX tu kalau dia terlindung dengan body drone, memang kita terputus kat sini. Kat situ. Kalau dia terlindung, dia akan terputus. Maknanya antena tu kita remote hala ke drone. Kalau antena tu betul-betul dia tak ada view cantik, dia video signal dia tu sambung je. Kalau dia dah pusing, terlindung dengan body drone, dia akan jadi macam ni lah gambar. Ini signal bagus lagi ni lah. Tapi antena kabel kat dalam body drone tu dia tersepit sikit. So jadinya bersabar je lah. Sebab saya pun dah tempah dah order kabel antena RG178 50 cm untuk dimasukkan dalam drone. Tapi saya nak kena cari antena PCB, ukuran dia lebar 9 mm, panjang dia 29 mm, untuk antena 5 GHz, 5.8 GHz untuk antena drone. Sebab drone SJRC ni dia buat pemancar dia, hubung dengan drone,
dia 5.8 GHz. So yang SGRC yang lain-lain tu, contoh macam SGRC F11 yang 1.5 km tu, dia menjalankan 2.4 GHz. Ha, yang ini yang guna repeater ni, dia guna 5.8 GHz. Maknanya okay, dah dapat sinyal APB ni, selangsung pulang berita home. RG 178 prestasi ni cemerlang, agak okay lah. Sangkut-sangkut sikit ni RG 178. Tapi cuma tapi connector lah, je tengok pada gambar dia ni agak blur sikit. Ni connector SMA ikat saja. Connector tu bagus, tapi kabel dia tak bagus. Susah sikit untuk install dekat RGRC punya remote. Okey, cun. Ni gambar agak blur sikit ni. Gambar agak blur sikit pasal kita pakai propeller standard. Dia mungkin ada gegaran sikit tu. Dia E itu gambar stabilizer tu dia aktif, dia jadi blur gambar. Tapi kalau percayaan tinggi, dia cepat processor dia untuk proses gambar ni. Kamera dia tak tahulah boleh upgrade ke tidak. Itu hari saya dah barai lah dia punya gimbal SGRC ni kan. Tengok dalam dia, tu lah. Macam mana kalau nak upgrade, kalau dia dapat tingkatkan dia punya sensor tu, bagus tu. Oh cantik. Tapi tu lah, kamera 4K tapi tak tahu sensor dia besar ke tidak kan. Okey, lanjutkan. Saya pun dah tak larat ni nak cakap. Untuk buat rekaman lagi, teruskanlah yang ulasan saya dalam ni. Mungkin banyak benda info yang dia nak dikongsikan. Lambat habis. Kalau pakai game fan yang 7040, dia boros lah bateri. Boros. Saya tak tahu kenapa dia boros. Tapi kalau ikutkan, kena cari 7045 ataupun 7050, dia kuat sikit, dia mentok. Dia punya apa, sayap dia lagi angle lagi, pitching dia tinggi sikit. Saya rasa itu punca dia kot. Okey. Tak. Saya rasa popular ni gegar lah, pasal cahaya ni kembang ni. Antena sebelah kiri menghantar sebelah kanan. Jadi kepalanya ke mana eh? Kiri enggak kuat ni. Baik yang saya tahu, antena sebelah kirinya tersepit tu. Agak penyet. Takut dia punya resistance dia sudah tinggi, antena itu. Wah, recommended. Itu kalau guna RG 178 bagus ni. Untuk buat aliran laluan kabel antena ni, laluan kabel antena, tapi lagi pendek lagi bagus. RG 178, ingat RG 178 kabel. Saya beli 10 cm ni hari ni, tapi kalau ikutkan dia 7 cm kalau yang standard. Ya. Bateri dah 30% ni, on the way. Version 2.9.9 ni. Angin sepoi-sepoi saja ni. Halus-halus angin ni. Walaupun hujan. Okey, saya merendahkan ya, saya nampak drone nya.
cuma rendahkan dan membiarkan ya. Biarkan dia lah, dia melihat pemandangan di sekitar Kuala Lumpur. Saya masih boleh kawal di sini. Iya, gitu. Lihat nasib baik dia punya. Saya mendapat penerbangan 15 minit, 16, 17, dekat sekitar 20 minit ni. Kalau tengok daripada segi rakaman berbila mulanya diaktifkan. Okey, dia sudah atas kepala ni. Sudah nampak 100 meter ni dia bercahaya. Malam ni agak mudah sikit kita nak tahu dari mana drone dia datang. Okey. Masih kuat lagi strength ni. Hanya dia mengubah di remote saja ni. Okey, sudah angin kuat di atas. Atas angin kuat ni dia menolak drone ni. Angin kuat ni dia menolak-nolak drone. Okey. Okey, cuba menurun. Kita bawa dia ke sana. Okey, melihat Kuala Lumpur di waktu malam. Kita dah sukses eh. Eksperimen berjaya. Sebelum ni dia menggunakan kabel antena RG174. RG174 ni antena biasa sebenarnya ni. Kalau dia panjang 6 kaki dia sudah lost tu. Dia punya power dan sensitivity. Sensitifnya sudah kurang kalau dia panjang 6 kaki. Dia lagi pendek lagi bagus. Tapi itulah, kita nak buat. Kita yang kesukaran tu IPX tu. Dia pakai mesin tu kalau nak bending dia. Okay, dia sudah duduk di. Kita turun ya, mau jimat bateri. Bukan mau jimat bateri, ini mau jaga baterinya supaya boleh tahan lama ni. Kalau pakai sampai habis ni rosak bateri. Saya turun dengan perlahan ya. Ini mau tunggu tempahan daripada China ni. Itu antena, kabel antena RG178. Kalau drone SJRC ni dia pakai panjangnya 30 cm. 30 cm demi panjang. Tapi saya tempah 50 cm saya, supaya mudah nanti saya nak trim. Oh, di atas bumbung rumah orang ni. Saya tarik dulu. Dia sudah lari ni GPS. Kita tow home ni. Oh. Okey, dia sudah ni. Ini dia punya telemetri sudah lari ni. Dah minus 2.5 ni. Okey, selesai sudah ujian ke kita hari ini. Salam jumpa. Bye bye. Rakaman ini saya tengok lihat jam. Mana jam? Rakaman ini 18 Januari. 18 Januari. Assalamualaikum. Bye bye.